Ya, so selamat pagi guys. Sekarang jam 9 pagi. Ya, balik lagi bareng gue Rip Mata Vlog. Anjay. Bisi bang. Ya. Aing tuh keren bang. Ya, ini gue lagi San Mori lagi bersama dengan helmet lovers gue. Aja helmet gue. Helmet lovers tercinta ya. Oke, gue harus gue turunin dikit ya. Nah, kencengin dikit. Iya. Nice. Hari ini tujuannya kita mau ke daerah Fatmawati, mau ke Insomnia ya. Gue nggak tahu sih nama tempatnya apa. Maksudnya nama tempatnya, terus tempatnya di mana gue nggak tahu. Dan sekarang ini gue lagi tukeran sama teman gue, no, sama Rian. Si Rian pakai motor gue, pakai si Rani. Gue lagi pakai motornya dia, CBR Pegu Thailand. Wah, iya rem depannya mantap jiwa. Iya bang. Ramai. Ini sebenarnya ini sepi sih hitungannya. Sebenarnya kalau buat San Mori HL biasanya itu emang lebih ramai dari ini. Cuma mungkin yang lain lagi pada berhalangan hadir gitu kan. Dan gue juga sebenarnya juga jarang San Mori juga gitu kan. Benerin spion dulu. Nah, kok spionnya enak ya? Ini yang spion model-model ZX6 deh kalau gak salah. Ya hari ini cukup mendung lah. Mendung bukan mendung sih, ini kasih adem-adem gitu deh. Tapi enak. Jadi pas lagi riding tuh lebih nikmat gitu lah. Ini gue sekali cobain sih CBR 150. Kan gue yang 2,5 Thailandnya udah pernah. Ini gue yang CBR 150-nya. Nah cuman gue juga gak tahu sih, kalau dibandingin sama yang cungkring tuh, CBR yang cungkring gue juga gak tahu sih nanti gimana. Cuman yang cungkring sih dulu gue pernah nyobain itu, which is itu lumayan kenceng sih. Cuman gak tahu deh kalau dibandingin sama yang ini. Wah. Wah. Ini helmnya gue mau banget parah. Subaru X14. Asal TC1 ya kalau salah. Yang dipakai si Rian. Hai. Ini enak banget suasananya sumpah. Antara mendukung buat kita riding sama mendukung untuk tidur. Jadi ya serba salah gitu. Ini rem depannya ada gak sih? Oh ada. Kok ngerasa gak ada anjir tadi. Wow 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 wow. Intinya riding hari ini kita nggak ngelihat motor, kita nggak ngelihat apapun. Yang penting sama-sama kita suka helm. Enak juga Pego ya. 150 enak juga anjir. Nunduk-nunduk gitu. Hai, mantap. Ini sumpah sih, suasanya enak banget. Enak parah. Kok sepak bor gue kayak ngampleh-ngampleh gitu ya? Hai. Ini CBR tahun berapa sih gue gak tahu. Kayak 2013 kali ya? CBR 150 2013 Thailand. Repsol. Livery-nya. Wah, parah. Gue sih suka sih riding-riding lucu-lucu gini anjir. Gak tau kenapa gue enjoy aja gitu. Nikmat gitu loh. Oke, dia mau ke kanan. Tapi dari tengah. Pusing pala gua. Dan juga kayaknya 150 ya. Apa 2,5 ya? Gua gak tahu dah. Kuningan itu, kalau menurut gua emang enak banget sih. Kayak buat riding ini, tapi nyantai ya. Please lah. Riding nyantai aja. Oh, nyala klaksonnya. Oke. Wah, motornya si Faiz. Lampu belakangnya sabi juga. Ya gue bingung. Napasnya pendek juga ya. Sama hampir sama kayak si tapi enggak, ini agak lebih panjang dibanding CBR 2,5 ya. Turunin dikit ah. Ya ini lebih panjang. Ya ini lebih panjang dibanding yang 2,5 Thailand ya. Mata 1 ya, bukan mata yang mata 2. Kalau kan CBR 2,5 juga sempat keluar yang Thailand juga, tapi yang mata 2 kan. Helmnya hot banget. Mugello ya, Corsa Mugello. Mirror. Wah, hafal namanya sih. Sama nggak terlalu hafal serinya sih, gua macet. Oke, gua nggak terbiasa sama spion yang japlang ini. Gua nggak terbiasa. Agak nggak terbiasa dengan spion caplang.
Gue bisa spion yang di dekat stang sama dekat tangan. Jadi iya. Alright, ya. Ini adalah jalanan yang sedang ini ya, lagi terjadi pembangunan kali ya. Bangunin apa sih ini, gue lupa dah. Underpass kalau enggak salah, apa-apa gitu. Jadi macetnya parah banget dah. Parah hepol. Gua enggak sanggup anjir. Riding gemas, San Mori gemas. Nah kan noh, jalanannya tuh lagi parah di sini ya, di Kuningan sini, perempatan Kuningan sini. Ada kakak. Parah. Aduh keras soknya. Di depan sana tuh ada bus Hypebeast. Om Rizky pilih yang, wah itu dia Hypebeast banget. Serba Supreme LV, ngeri. Parah, Hypebeast banget ya pokoknya dah. Gak sanggup aing. Nah ini bus stikernya, Om Ben. Dia bus stiker helm, stiker visor atau helm ya. Stiker-stiker sama dia dah pokoknya tuh gila deh. Gue juga ingin mengucapkan selamat, happy wedding kali ya, buat si Om Ben baru nikah. Hai. Kita ke kiri muter balik di Trans TV. Habis itu naik flyover ke arah Antasari. Kita belok kiri ke arah Antasari. Becek. Oh mantap becek. Arian loh. Lagi pakai motor gue. Di kemarin tiba-tiba nanya, "Pin, lo besok San Mori gak?" San Mori, kenapa emang? Lo bawa MT kan? Bawa lah, motor gue apa lagi? Gue besok minjem ya? Iya, elah. Siap bang, pakai aja bang. Atau kayak dia mau pengen nambah motor lagi apa gimana, gue gak ngerti. Oke. Ini kita ke arah bawah muter balik. Alright. Iya. Gue kejepit di sini. Ini motornya si Faiz keren banget yang depan gue yang pakai Mensi lah. Oh iya bener. Dia R25 tahun 2014. Tapi dia pakai livery-nya BMW SP4. Tuh, kelihatan enggak lo? Mantap banget anjir. Sebenarnya kalau misalkan kalian denger audio gue yang sekarang ini, yang terakhir video sebelum ini, itu kan terdengar agak lebih jelas gitu kan, tapi juga kadang suka berdengung gitu kan. Nah, itu sebenarnya sekarang gua recording pakai Sena ke handphone. Kenapa ke handphone? Soalnya slot USB GoPro gua itu error karena patah lah ya. Jadi rusak slot USB-nya. Dan ya awal hasil gua harus, kalau misalkan gue servis, itu harganya nggak masuk akal sih. Sama resikonya juga nggak masuk akal. Itu jadi gue kemarin ada tawarin dua. Mau dimodifikasi, apa mau ganti boardnya. Board itu, aduh. Si board itu sekalian sama si slotnya gitu kan. Kalau ganti boardnya 1,7. Berarti hitungannya sama aja. Gue kayak beli GoPro second lah. Percuma gitu. Kalau modifikasi, Rp450.000. Cuma resikonya, modar. Soalnya ada yang berhasil, ada yang enggak gitu kan. Jadi ya udahlah, gue harus cari akal gimana gitu kan. Sebenarnya emang gue udah pakai Sena udah lama gitu, cuma gue baru tahu fitur kayak begini. Jadi gue record pakai HP gitu. Ya semoga aja suara gue terdengar dengan jelas lah ya, dengan baik dan benar. Buset, mereng-mereng doi. Riding pagi di hari Minggu terasa menyenangkan. Eh, dipoto. Iya. Dipoto. Gua enggak tahu itu tampilan gua di foto kayak gimana ntar. Entah itu gua naik motor ini gede badan gua doang apa gede kecil motornya gitu loh. Gede di badan. Cuma ya gua enggak tahu. Jadi si Faiz Adit, the one and only. Dia lagi pakai Vendetta-nya karena gue nggak tahu, mungkin X14 lagi diistirahatkan entah gimana, gue nggak tahu, nggak ngerti. Udah lah ya, yang penting riding. Sebenarnya enak juga ya. Parah. Nah ini nih, bus Hypebeast. Sepatu easy kan. Helm pista.
bisa GP, tapi pakai wingnya GPR yang baru, yang harga wing spoiler itu nggak masuk akal, sangat amat nggak masuk akal gitu kan. Nih deh nih tuh. Ini serian bannya udah ini nggak sih? Ngejambak, ngejambaknya sih di bawah sih, di bawah 2,5 pasti kan. Cuman enak aja gitu, satu silinder. Gimana pak? Gak jadi. Udah hijau. MT tuh. Honda tuh pasti begini ya. Entah maksudnya sport atau gimana pun, mau senunduk apapun, cuma masih nyaman gitu loh. Gue gak ngerti sih. CBR 2,5 lama ya gue udah cobain. CBR Pego ini udah-udah. Yang gue kepo tuh kayak CBR 2,5 RR, CBR 600, itu gue kepo banget sumpah. Yang which is yang katanya banyak yang dibilang mah motor nyaman sih. Cuman ya gue juga gak tahu karena gue belum pernah nyobain gitu kan. Belum ada kesempatan buat nyobain. Hah? Ini juga enak nih. Hah? Gak jadi, kuri hijau, gue lupa. Ini kerasa nunduk ya, tapi enak anjir. Kerasa nunduk tapi enak. Hah? K3 SV, Tartaruga. Tartaruga tuh motif Verosi yang pura-pura. Kalau gue dulu. Dulu tuh udah sempat pakai Iridium Visor, kalau warna silver. Ya, rem belakangnya kudu dipompa, anjir. Ini kita kemana? Oh, kita muter balik. Kita adau. Muter balik. Wih, arahnya sabi nih, RR4. Ini motif apa ya? Hayden ya? Apa-apa sih? Ah udah gua. Ada bintang-bintangnya itu biasanya Hayden sih. Ini gua gak pegel sama sekali sih. Wah. Halangin deh. Alright. Ya Allah. Mantap. Cuman gua agak kurang sukanya satu silinder tuh gitu. Bukan karena suara, karena nafasnya pendek. Itulah sebabnya, ya kan? Ini kenapa begini padet? Oi, aduh. Kenapa? Wah, kenapa banyak disup? Kenapa rame? Ada apa? Kenapa banyak disup? Kurame. Banyak disup Satpol PP. Ini kenapa dah? Parkir liar gitu. I don't know. What is happen? So much. Kenapa pada begini? Warung disuruh tutup anjir. Ih, tangkinya besi, gak kayak MT gua. Tangkinya kondom. Fiber. Ini enak, besi. Oh, ada alarmnya juga. Ban pakai pilot street radial ya. Handle udah ganti, ini enak handle-nya. Makanan jadi enak. Sih mbak, wah adem lagi, adem lagi, ah ada bolongan, bolongan gede banget, ulah lah, helm idaman, gue masih pengen X14 lagi sih, tapi motif, contohnya dia pakai Samarian. Oh di sini Insomnia. Alright. Ini tempat makan apa dah? 24 hour anjir. Steak. Street Wagyu sih tulisannya. Ini parkirnya di mana? No, yang dipakai si Rian ini. Itu mantap jiwa. K3
Oke, sudah bisa. Mantap. Cukup sekian vlog hari ini. Gue sama Mori bareng HL, gue ke Insomnia di Dealer Otomotif. So, ya seperti biasa, jangan forget to like, comment, share, dan subscribe teman channel Permata Vlog Reborn. Dan jangan lupa nyalain juga tombol lonceng di samping tombol subscribe ya. Jadi biar gak kalian tuh gak ketinggalan video-video baru dari gue. Ah, ada kucing boker. Meng boker, Meng. Ah iya. Meng boker ya. Ya, dia boker. So, oke. Keep safe guys. Peace. Bye-bye.